Kalian makanya jangan kemana-mana. Kalau saya kan jatuh nih, jalan-jalan. Kalau kalian kan sekarang lagi ada corona. Jadi kalian di rumah saja dan tetap jaga kesehatan dan makan yang seimbang ya. Jangan lupa agak jarak. Nah, jaga jarak itu lebih penting untuk lebih sehat dan kuat. Kita harus minum obat yang sehat, minum vitamin C yang lebih kuat, sehat, dan kalian buah-buahan. Jangan lupa juga buah-buahan ya, seperti ini guys. Boleh makan buah-buahan seperti ini, tapi jangan makan mie seperti ini ya. Makan pisang, dan kalian harus banyakin minum air putih seperti ini guys. Adek, minum obat, minum air dulu biar sehat. Nah, sekarang biar makin sehat, harus diam saja di rumah. Jangan pergi kemana-mana, ya ayah. Ya. Oke, kalian jangan kemana-mana. Ikutin pemerintah dan dokter. Kata dokter, diam di rumah. Ikutin, diam di rumah. Jangan keluar keliling, ke pasar, ke Indomaret, ke Alfamidi, ke itu BTM main game. Gak boleh kan? Dan gak boleh juga berkumpul seperti ini. Gak boleh. Harus jaga jarak 1 meter. Jaga jarak 1 meter atau 100 meter ya. Atau 100 meter ya. Seperti itu. Itu baru benar. Nah, seperti ini. Ini juga jaga jarak dengan aku ya. Dan ini juga jarak ke saya. Dan ini juga jarak ke sini. Dan jaga jarak ke saya. Jaga jarak ke sana. Nah, kalau saya di kurs, kalau pengen, nah, dan kalau kalian sakit, nanti kalian mau dibawa ke rumah sakit, tinggal di rumah sakit, tidak ngumpul bareng-bareng. Makanya, ikutin pemerintah dan jangan keluar rumah ya, tetap sehat ya. Tapi makan mie nggak boleh coy, makan yang sehat coy. Tapi kalau mau keluar pakai masker aja. Dan kalau abis pulang ke rumah, misalkan ayah kalian nih pada abis pulang kerja nih, kalian salim, tidak boleh. Biar ayah kalian ganti baju, pakaiin sanitizer, kita baru salim ke ayah kita. Tapi bukannya nggak boleh salim,
karena mereka kan kerja cari duit. Dan dia kan habis megang barang-barang di kerjaan. Jadi kalian gak boleh salim kalau ayah kalian kerja ya. Kalian harus tungguin. Nah, ayah udah belum ganti baju sama pakai hand sanitizer. Dan kalau kerja gak boleh sakit. Yang batuk, yang pilek masuk ke rumah sakit. Takutnya ada virus corona di badan kita, amit-amit ya. Ih, aku gak mau ah. Ada corona, mau gak kena corona? Mau gak kena corona? Makanya kita harus makan buah-buahan, tapi jangan yang tapi anggur yang buah-buahan boleh, tapi yang semua boleh. Sayuran tapi, boleh. Sayuran boleh, tapi yang berbahaya jangan ya, jangan makan itu. Kan? Iya. Nah, selain itu, kita pada lemes nih. Kita harus makan apa ya? Kalau mau lebih kenyang, ada askia. Dan kalau kalian mau kuat, minum saja energen. Ada energen vanila, ada energen kurma. Kalian udah pernah nyobain belum yang kurma baru loh itu? Ada jahe. Dan cuma itu aja. Kalian suka apa? Suka coklat. Suka apa? Suka kuning. Suka kuning? Ya. Suka. Kalau saya suka energen kurma. Kurma. Saya juga. Iya teh. Kamu gak pernah minum ah? Pernah. Ah. Pernah. Ya teh. Iya. Oke. Sekarang kita joget yuk bersama-sama. Aduh.